bukan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Sebuah perjuangan mendekatkan diri pada sang pencipta. Kamu tidak berhak atas barang-barang suci yang menempel di badan dan di tangan kamu. Tidak mau ikut dengan manusia yang tidak punya hati nurani seperti perjuangan seorang ibu. Pantaskah uang itu aku gunakan untuk membeli Al-Quran, sajadah, bukan nada tasbih? Secara jasmani, ibu memang sangat kotor. Tapi ibu berusaha menjaga kesucian rohani ibu di hadapan Allah. Ada dendam dan fitnah. Semua yang kamu pakai adalah palsu dan penuh dengan kemunafikan. Izinkan saya untuk membunuh manusia yang tidak punya hati ini, Ayah. Ibadah dalam keterbatasan. Ribuan pohon-pohon yang tumbuh, selain mereka dapat menyejukkan kita, mereka juga akan mencatat. Mencatat amal dan perilaku kehidupan ini. Demi kebahagiaan yang abadi. Akan datang hari. Cerita yang bagaikan debu di atas pelangi. Menyedihkan, tapi syarat dengan makna kehidupan. Tak ada suara.